Sebagai salah satu wajib tanggung jawab TNI terhadap pembinaan generasi penerus bangsa, melalui program pengenalan lingkungan sekolah, TNI melibatkan diri untuk mengisi materi tentang nasionalisme, serta menanamkan wawasan bangsa bagi siswa baru. Di SMA Negeri 24 Batam, Kepulauan Riau, aparat Koramil 02 Batam Barat turun langsung untuk mengisi materi tentang nasionalisme kepada sebanyak 108 siswa baru. Program mengenalkan lingkungan sekolah bagi siswa baru turut dilibatkan aparat TNI di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai salah satu wajib tanggung jawab TNI terhadap pembinaan generasi penerus bangsa. Di SMA Negeri 24 Batam, Kepulauan Riau misalnya, sejak Senin lalu 15 Juli 2019, aparat Koramil 02 Batam Barat turun langsung untuk mengisi materi tentang nasionalisme pada sebanyak 108 siswa baru. Menurut Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Negeri 24 Batam, Hasbulan Burhanuddin, keterlibatan TNI ini lebih difokuskan kepada pembangunan karakter nasionalis siswa dengan mengacu yang sudah didapat dari Kementerian Pendidikan dan Budaya. Pembinaan nasionalisme ini terutama ditujukan untuk menangkal paham radikalisme di kalangan siswa. Nilai-nilai kebangsaan yang sudah sekarang ada pada diri siswa-siswi di bangsa Indonesia, khususnya di Kota Batam saat ini. Sehingga ada sedikit materi-materi yang kemudian disampaikan oleh pihak TNI untuk menangkan sikap-sikap patriotisme, sikap-sikap kebangsaan yang ada pada bangsa Indonesia ditanamkan kepada siswa-siswi yang ada, sehingga membentuk karakter yang kuat dan siap membentengi hidupnya dari diri sendiri sampai ke pada membentengi kebangsaan Indonesia. Dan Koramil 02 Batam Barat, Kapten Ivan Robinson Sinjak mengatakan, kehadiran TNI kepada program pengenalan lingkungan sekolah siswa baru ini adalah untuk menanamkan wawasan kebangsaan melalui penguatan materi dasar terkait nasionalisme, bela tanah air, dan cinta tanah air. Hal ini merupakan bagian dari penguatan pendidikan karakter siswa yang didasarkan dengan 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Permintaan dari sekolah SMU 24 ini, kami bagaimana anak-anak didik kami itu karakter yang disiplin bagus, ya. Yang pertama tadi pidato kami kuasa kebangsaan, bagaimana dia Pancasila, bagaimana NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, undang-undang itu kami ajarkan di sana. Terus disiplin, ya, di situ ada peraturan baris berbaris, ya, ada tempat dengan bergerak. Yang ketiga, karakter murid baru. Dan sekarang kita harus persiapkan. Pengenalan lingkungan sekolah merupakan kegiatan utama saat masuk sekolah. Dengan tujuan untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, acara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan sebagai pembinaan awal kultur sekolah bagi siswa baru. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.